kemana Pak? Mau ke sawah. Oh, nebeng dong? Ke depan. Hah? Ya, balik. Kagetin tuh harus. Ya sorry lah. Ah sorry mama kawan. Ya pokoknya sorry ya ngarit. Dari biasa lah orang kampung ke kota. Clear. Masuk ya. Mbak. Lu mau pesan apa? Salahin aja. Oke. Gua dulu ya. Oke sip. Bang pesan ini. Sip di sini. Oke siap. Jadi gimana? Mau mulai kapan? Bentar. Jalan apa dulu nih? Gimana kalau baju? Baju doang. Baju, celana, sepatu, aksesoris. Boleh. Pembagiannya? Ya, 50-50 lah. Gua yang pegang marketing, lu yang pegang administrasi. Tertar. Lu yakin? Lu pengen gue pegang administrasi? Yakin lah. Lu tahu kan kalau misalnya gua itu boros, kalau misalnya administrasi dipegang sama gua, ya udah habis 3 hari uang kita. Oke. Kalau lu yakin, gue usahain sebaik mungkin. Oke, kalau gitu gimana? Deal? Oke lah, deal. Ajan, lo tau kafe ini dari mana? Gue kalau nongkrong biasanya kesini, Pan. Oh. Pan, gue cabut ya. Oh. Ada urusan dulu. Oke, ya udah nanti kapan-kapan di sini lagi ya. Kapan-kapan kayak ada waktu. Oke. Jangan besok ada waktu gak? Ada. Kenapa emang? Gua mau ngomong. Oh, ngomongin apa? Ya, adalah. Pokoknya kita besok janjian aja. Di tempat biasa, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Jan, lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kok lu kayak banyak masalah gitu? Gak apa-apa. Lu udah pesen? Belum. Gua pesen dulu ya? Oh iya, udah. Jan, gue mau nanya. Gue ngerasa aneh soal bagi hasil bisnis kita. Gue rasa makin sini bagian gue makin dikit. Masa sih? Ah, itu perasaan lo aja kali. Enggak Jan, gue udah cek. Terus gue bandingin sama transferan bulan-bulan sebelumnya. Oh ya, makasih mas. Lo belum jawab pertanyaan gue yang tadi. Gue udah bilang Pan, gak mungkin. Orang gue udah cek sendiri kok. Lo mau tau gaji gue kan? Gaji gua lu pake. Enggak, Pan. Cuman segitu dapatnya. Mana ada. Hasil bulan sekarang itu beda banget sama bulan kemarin. Iya, gue pake uang lu. Gila lu ya. Lu teman lama gua, tapi lu bisa-bisanya bohong sama gua. Lu pake apa tuh uang? Mau gua bukan? Bukan urusan lu. Hah? Gimana? Tenang aja, nanti gue ganti. Ya gue gak terima lah. Lu udah motong penghasilan gua tanpa sepengetahuan gua lagi. Gue bilang nanti gue ganti. Dah lah, bacot. Jan, lu belum menjawab pertanyaan gua yang tadi. Adek gue kena kanker. Gue butuh uang.